Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Ketemu lagi guys, channel YouTube Wong Cokolino. Kali ini mengangkat salah satu ikon di Kotak Panjen edisi ketiga, Bu Kermil, yang luar biasa konstruksinya di era saat itu. Ini guys, konstruksinya Bu Kermil yang dibangun tahun 1903, yang sampai sekarang masih luar biasa guys. Di atasnya ini mengalir sungai Molek yang mulai dari titik nol di Dam Blobo terus sampai ke Sipon Metro. Luar biasa ini guys bangunannya, konstruksinya model melingkar jembatan. Ada 4 lingkaran, 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa ini guys bangunannya guys. Sudah berapa puluh tahun guys, kurangi sendiri guys, mulai tahun 2021. Luar biasa ini guys konstruksinya, yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Sampai sekarang ini guys, Bu Kermil, tepatnya di belakang kantor pengairan Kota Kepanjen. Bu Kermil ini guys, nah, ini Bu Kermil guys bangunannya, konstruksinya, konstruksinya Bu Kermil yang kokoh sekali, kokoh sekali, yang sampai sekarang masih bertahan, bertahan luar biasa. Nah ini guys, tidak ada satu tetes pun air yang turun, padahal di atasnya mengalir sungai Molek. Luar biasa ini guys, di sekelilingnya masih alami, banyak tumbuh-tumbuhan guys. Luar biasa guys ini guys. Nah ini temboknya guys, tembok dari konstruksi Bu Kermil, tidak ada satu tetesan air, padahal di atas saya persis ini mengalir sungai Molek yang begitu deras. Luar biasa ini konstruksinya saat itu guys. Salah satu peninggalan Belanda yang kerja orang-orang kita guys ini guys. Wah, ini saya menuju pondasinya guys, pondasinya guys, pondasinya ini guys yang luar biasa guys. Nggak tahu berapa meter ke dalam tanah ini guys, dalam sekali ini, tidak ada satu tetesan air yang turun, padahal di atas saya ini mengalir deras sungai Molek yang dari titik nom Dam Blobo menuju akhir Sipon Metro. Loh ini guys, tidak ada tetesan air, tidak ada sama sekali. Ya, hanya gumpil-gumpil dikit, guys. Masih kokoh, kokoh luar biasa, guys. Sangat kokoh. Bu Kermil. Kalau dilihat dari jembatan di jalan raya Kawi itu kelihatan, guys. Jembatan Bu Kermil. Bu Kermil yang luar biasa, guys. Teknologi di era saat itu 1903,
Bu kermil. Tidak ada tetesan sekali, guys. Air yang menetes sama sekali tidak ada. Oke, guys. Mohon dukungan masih amatiran, guys. Like, comment, and subscribe dari channel YouTube Wong Cokolio.